Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay, alright. So, hari ni saya nak kongsikan kepada anda satu tutorial yang mungkin berguna untuk anda. Di mana dalam kehidupan kita, kemungkinan benda ni berlaku. Iaitu handphone kita rosak ataupun handset kita masuk air ke. Ataupun anak kita tiba-tiba rosakkan handset kita. Tiba-tiba dia padam. So, yang memeningkan kepala kita adalah kita punya, bukan kita punya handphone tu saja, malahan database ataupun nombor kontak kita yang selama ni yang kita conversation kan, maksudnya berlaku perbualan bersama dengan ada prospek ataupun kita punya kontak kita hilang macam tu saja. Jadi itu yang mungkin memeningkan kepada kita. So, saya nak memperkenalkan kepada anda satu software WhatsApp Rocketbuster yang mana ada banyak function. Dalam masa yang sama, dia sebenarnya boleh membantu kita menyelesaikan masalah kalau handphone kita tiba-tiba blackout tadi kan. Iaitu kita boleh lakukan backup database kita dengan menggunakan WhatsApp Rocketbuster ni. So, cara dia mudah saja tuan-tuan. Contohnya, saya dah baru selesai grab data. Hanya dengan klik grab data ni, saya berjaya grab lebih kurang, kalau tengok sini ada 2,000 kan, anda boleh tengok kan, 2,000 di bawah kan, screen ni, screen saya kat atas ni, di atas ni ada sebelah kiri saya ni, ada 2,692 data user yang telah saya berjaya recap apa tu, grab tadi data dia. Jadi data-data ni semua adalah orang-orang yang pernah saya contact lah, jadi saya nak save data ni semua. Caranya, ataupun saya nak import data ni, caranya senang saja, saya klik import bahagian kanan ni. Kemudian saya simpan lah, katakan saya nak namakan dia adalah database handphone 017 lah kan. Database my, katalah saya tahu macam ni, my handphone 017. And kita boleh lakukan banyak kali kan, setiap kali yang mungkin sebulan sekali ke dua bulan sekali ke, kita simpan database backup kita ni sebab kita tak tahu bila berlaku kan. Jadi katakanlah tiba-tiba berlaku lah bencana tadi tu kan. Jadi macam mana cara nak recover balik, katalah saya delete dulu ni kan semua, okay. Sudah tak ada, saya dah tak ada. Tapi saya hanya login WhatsApp Rocketbuster saya punya software. And then saya klik di sini import. Kemudian pilih CSV contact. Kemudian kita pergi kepada yang kita tadi kan. Yang ni kan, database my handphone tadi. Jadi dengan serta-merta saya dapat balik 2,692 contact saya yang mungkin saya dah backup awal-awal tadi. So, dengan adanya contact-contact ni, saya boleh hubungi mereka. Saya boleh type sini. Contohnya saya boleh salam, nombor telefon saya hilang, contoh bla 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 bla. Jadi saya boleh tak tahu dengan siapa saya bercakap ni kerana anda adalah dalam contact list saya. Saya nak save kembali nombor telefon anda. Mungkin macam tu kan. Kan? Jadi kita boleh contact dengan hanya klik start, kita boleh hantar setiap orang ni tanpa perlu kita nak hantar satu-satu manual, automatic. So mungkin juga ada antara-antara mereka tu mungkin juga prospek anda kan. Tak pasal-pasal, oh saya baru nak contact anda, tuan nak beli produk contohnya lah, tiba-tiba nak jadi rezeki kan, handphone hilang tiba-tiba boleh buat sale pula. Dengan cara contact kita punya contact list yang kita hilang tadi tu menggunakan WhatsApp Rocketbuster. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya dapat membantu anda. Jadi sekiranya anda berminat untuk dapatkan Rocketbuster ini, jadi boleh hubungi saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.